Kusangka terbit bulan purnama, ternyata bintang tak muncul jua. Sambutlah salam dengan penuh cinta, semoga Allah meridhai kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan tausiah singkat kali ini, tema tausiah kita adalah menyucikan hati. Bersumber dari firman Allah Subhanahu wa taala yang terukir indah dalam surah Asy-Syams ayat 9 dan 10. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sadaqallahul azim. Yang artinya, sungguh beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya, dan sungguh merugilah orang yang mengotorinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam ayat ini dengan tegas Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa apapun posisi kita, apapun jabatan kita, apapun status sosial kita, secara umum kita terbagi menjadi dua golongan. Golongan yang pertama adalah mereka yang beruntung, dan golongan yang kedua mereka yang merugi. Siapa mereka yang beruntung dan siapa pula mereka yang merugi? Allah menjelaskan di ayat yang ke-9 di surah Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha. Inilah orang-orang yang beruntung. Aflah, kalau kita kaji dari susunan bahasa, huruf qad yang diikuti dengan fi'il madhi yufidu tahqiq, artinya benar-benar terjadi. Orang-orang yang senantiasa berusaha menyucikan jiwanya adalah orang-orang yang beruntung. Dan yang kedua yang merugi adalah wa qad khaba man dassaha. Orang yang merugi adalah orang yang mengotori jiwanya. Bagaimana ketenangan jiwa, kesucian jiwa itu akan kita rasakan? Mantan Syekh Al-Azhar, Imam Sayyid Tantawi rahimahullah, dalam tafsirnya menjelaskan, husulut tazkiyah bi ta'atillah. Ketenangan jiwa itu hanya akan kita rasakan dengan ketaatan yang kita lakukan kepada Allah. Dan sebaliknya, kekotoran jiwa itu akan kita rasakan ketika kita ma'asi, banyak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berbicara menyucikan jiwa kita itu tidak terlepas dari bagaimana pula kita menyucikan hati kita. Karena hati yang kita miliki ini adalah raja dari anggota tubuh kita. Sebagaimana yang pernah dijelaskan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau menganalogikan tubuh manusia ini ibarat sebuah kerajaan. Rajanya adalah hatinya, sementara tangan, mata, telinga, kaki adalah anggotanya, tentaranya, prajuritnya. Jika rajanya baik, yaitu hatinya, maka insya Allah raja tersebut
akan memerintahkan kepada hal-hal yang baik pula. Tangan, mata, telinga, kaki, insya Allah akan diarahkan kepada hal-hal yang baik. Maka lahirlah kerajaan yang baik. Justru sebaliknya, ketika rajanya yaitu hatinya buruk, maka anggotanya, prajuritnya, tentaranya akan diarahkan kepada hal-hal yang buruk pula. Lahirlah kerajaan yang buruk. Dan ternyata 14 abad tahun yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menegaskan masalah ini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau menegaskan, "Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa in fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalb." Ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh kalian itu ada segumpal daging, yang apabila segumpal daging itu baik, maka baik pula lah anggota tubuh yang lain. Namun jika segumpal daging itu buruk, maka buruk pula lah anggota tubuh yang lain. Ketahuilah, sesungguhnya segumpal daging itu adalah hati kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, beliau menggunakan energi hatinya untuk mengajak umat Islam, untuk mengajak kawan maupun lawan dengan kekuatan hati yang beliau miliki. Alhamdulillah, sampai dengan hari ini kita rasakan keberhasilan dakwah beliau, bukan dengan kekerasan, bukan dengan kekejian, tetapi dengan kelembutan hati, dengan kasih sayang, cinta dan perhatian. Sehingga dengan kekuatan hati ini, alhamdulillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu membawa kejayaan Islam sampai dengan detik ini yang sebagaimana kita rasakan sampai dengan hari ini. Demikian tausiah singkat yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.